Naik turun naik turun naik turun naik turun naik turun naik turun naik turun. Berada di bawah Kodam Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan. Di sana kita juga melakukan latihan, dan titik ketiga ada di Sulawesi Utara. Di Sulawesi Utara itu di daerah latihan Makalisung. Di situ juga salah satu tempat pendidikan utara. Disitulah kita juga melakukan latihan. JCET 82 The First Jumper, Brigadier General Tennessee, Commander of Multinational Operation 82 Division. Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa beserta Ketua Umum Persit Kartika Chandra Kirana meninjau latihan bersama Garuda Shield ke-15 tahun 2021 yang digelar di Makalisung, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, Senin 9 Agustus 2021. Latihan terbesar sepanjang sejarah kerjasama militer Indonesia dan Amerika Serikat ini diselenggarakan mulai tanggal 1 sampai dengan 14 Agustus 2021 di 3 tempat berbeda, yaitu Puslatpur Kodiklatad di Baturaja, daerah latihan Amborawang di Balikpapan, dan Makalisung di Minahasa. Jenderal TNI Andika Perkasa berharap latihan yang melibatkan 2.161 prajurit TNI Angkatan Darat dan 1.547 US Army ini bukan saja meningkatkan hubungan bilateral kedua negara, namun juga dapat meningkatkan kemampuan prajurit TNI Angkatan Darat dan US Army. Di kesempatan itu, Andika juga melakukan dialog dengan para prajurit TNI Angkatan Darat dan US Army. Andika yang datang langsung menyambangi para prajurit ini mendapati pengakuan jika ada pengalaman baru berinteraksi yang didapat oleh para prajurit dengan negara lain. Tak hanya itu, para prajurit mengaku pada Kasad jika mereka banyak mendapatkan teman baru disebabkan oleh sikap ramah dan persahabatan yang ditunjukkan oleh masing-masing prajurit. Sekedar diinformasikan, untuk materi yang dilatihkan meliputi staff exercise, field training exercise, live fire exercise, aviation and medical exercise, serta dua program latihan yang akan digabungkan, yaitu Joint Combined Exchange Training dan Garuda Airborne. Memasuki hari ke-9 latihan bersama Garuda Shield 2021, para prajurit TNI Angkatan Darat dan Angkatan Darat Amerika Serikat United States Army semakin akrab dan kompak. Lebih dari sepekan latihan militer ini berlangsung, banyak momen unik yang terjadi. Salah satu materi latihan yang harus diikuti oleh para prajurit TNI Angkatan Darat dan pasukan Amerika Serikat adalah penerjunan. Ratusan personel TNI Angkatan Darat dan Angkatan Darat Amerika Serikat menunjukkan kemampuannya melancarkan serangan terhadap sasaran lewat jalur lintas udara. saat pembukaan Latma Garuda Shield 2021, Rabu 4 Agustus 2021, sebanyak 569 personil gabungan TNI Angkatan Darat dan US Army melakukan penerjunan setelah dibawa oleh pesawat Boeing C-17 Globemaster III. 478 personil US Army dan 91 prajurit TNI Angkatan Darat dengan kualifikasi para Raider terjun ke drop zone atau zona pendaratan pusat latihan tempur komando pembina doktrin, pendidikan dan latihan Puslatpur Kodiklatad TNI Angkatan Darat, Baturaja, Sumatera Selatan. Dari sekian banyak titik zona pendaratan, ada sawah milik warga sekitar. Para prajurit pun mau tak mau harus mendarat di sawah yang berisi tanaman padi dan lumpur. Sederet foto menunjukkan momen unik para tentara Amerika harus mendarat di lumpur. Dari sejumlah foto, tampak seorang tentara Amerika Serikat melipat parasut yang sudah digunakan. Uniknya, tentara Amerika Serikat itu membereskan parasutnya di atas sawah. Sementara itu, satu tentara Amerika lainnya tampak berdiri di pematang sawah dengan pakaian yang kotor berlumur lumpur. Kemudian dalam foto lainnya, tampak tentara Amerika mendapat bantuan dari seorang prajurit TNI. Ada pula pemandangan yang terlihat saat para prajurit TNI memanggul parasut dan bergerak bersama pasukan Amerika Serikat menuju sasaran.